Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi dengan kalian. Saya Vlog hadir dengan konten barang bekas, barang berkualitas. Oke sobat, barang sekali kali ini saya lagi ada di toko Sari ini di daerah Poncol. Hari ini tanggal 6 Mei tahun 2023 nih sobat. Kamu update lagi nanti setelah sekian hari nih, sekian minggu gak update lagi. Sekarang ada di sini kira-kira nanti ada apa aja. Yuk langsung aja ke reviewnya. Ini langsung aja ketemu ownernya nih Kak Sari. Sehat Kak ya? Sehat selalu, okay. Amin. Oke, okay, mau ada lagi nih Kak nih. Boleh. Kira-kira hari ini ada apa aja nih? Aduh, ada sih tapi belum begitu banyak ya. Tapi lumayan banyak nih. Ini dari mana dulu nih kira-kira nih? Ada yang terbaru nih? Oke, yang terbaru dulu deh ya. Baru mau nongol, masih anggap nih. Ini jenis speaker aktif atau pasif nih? Subwoofer JBL. Aktif ya? Aktif. Iya. Nih. Merknya JBL. JBL 12 in. 12 in ya? Iya. Subwoofer ya kak ya? Subwoofer. Masih ori ya? Wow. Masih orinya semuanya. Masih turun nih, masih kotor barangnya. Iya, masih keadaan apa adanya nih, masih orinya. Iya. Ini tampilan belakangnya begini nih. JBL. Ini 12 in. Mid in Kanada. Kanada. Ini ya. Udah. Ini buat bass. Ini. Ukurannya 12 in. Bisa dibuka ini kak? Biar barangkali nanti. Nonton pengen lihat speakernya. Ini kondisinya masih orinya nih, masih aslinya. 12 kak ya? Iya, 12 in. Ini kena berapa nih kak? Buka harga 3.500. Ini buka harganya 3.500.000 ya. Bisa nego. Nanti bisa nego. Bisa nego. Oke. JBL aktif. Aktif ya. 12 in. 12 in. 3.500.000. Untuk bas. Iya. Lanjut. Lanjut ya. Oh ini kita ada ini JBL nih. Juga masih juga. Banyak nih, ada 3 set ya. Wih, masih mulus nih ya. Masih mulus banget nih. Masih mulus. Dan program sepuluhnya. Ini dijual per pasang nggak yang ini ya? Satu set ya. Satu set ya. Sepasang 4 juta bisa nego. Ini, jadi kalau sepasang ini 4 juta? Iya. Ini speakernya sendiri berapa in dalamnya? 10 in. 10 in. Ya. Ini pasif kak ya? Pasif ya, tayangan. Pasif. Belakangnya ada. Ada JBL. Speaker pasif 10 in. 4 juta pas ya? Bisa kurang lah. Bisa kurang. Oke, bisa kurang. Iya. Lanjut ini juga ini sama ya pasang. Iya. Ini ada pasangannya ini ya. Pasangannya di dalam ada. Di dalam. Oh, ini ya. Iya. Ini harga sama tadi kan? Harga sama. Sama. Harga sama. Ini sama. Sama di dalam. Di belakang. Ini BMB ini 8 in. 1.400.000. Ori, 8 in. Iya, ini masih ori semua ya. Ini sudah 10 in ya? 8 in. Ya? 8 in. 8 in. Oh, yang 8 in. Nah, berapa tadi? 1.4. 1.600.000. Ini ada one cradle ya. Ini ukuran 8 in, tuai. Ini tuai, one cradle. Speaker impor nih. Di dalamnya ya. Dalamnya gini, luarnya. Oh ini yang udah dibuka nih ya. Iya. Kamar speakernya begini. Tuai. Masih asli tuh. Tuai. Ini yang tutup, data tutupnya. Ya, ini bisa dikatakan nih speaker kecil-kecil sampai rawit nih. Iya. Biar pun kecil suaranya nih. Harganya juga pedes kali ya. 2 juta bisa. 2 juta sepasang ya. Iya. 2 juta nih itu. 2 juta nih cradle. Setelah tadi speaker cradle, sini ada keyboard. Keyboard Roland. Roland E86. Normal ini ya.
Ini nggak ada minus kak ya? Nggak ada minus kan, normal kan? Tinggal pakai kan? Iya, ini cuma satu doang nih. Minusnya. Oh, ada minusnya? Nah, ini satu doang nggak nyala. Satu biji doang. Oh, ini nggak nyala? Iya, oh. Yang nomornya normal semuanya. Iya, terus iya. Terus beratnya juga oke. Beratnya bagus. Pada ini tali punya. Asli punya nih. Berat banget. Coba penasaran. Alamak, iya. Berat ini sekali nih. Ini asli punya, Itali. Normal suaranya. Tuh, ini keluaran tahun berapa ya? Oh, ini zaman dulu sih emang klasik banget, tapi bagus iya. Sih suaranya juga bagus. Udah pakai support ini ya? Kenapa masih pakai disket ya? Iya, pakai disket. Ini Roland E86 kena berapa nih kak? Ini buka harga 2.500.000 bisa kurang. Ini buka harga 2.500.000 bisa kurang. Asli, Itali punya. Ini Roland ori nih, original Itali. Itali punya. Suaranya juga kenceng banget. Kenceng gak ya? Terus lanjut ke bawah lagi nih ada ini power nih, power rampli ya? Iya. Dari BOSS nih. Ini setara dengan ini ya, maksudnya kayak toa gitu ya, iya, buat mic gitu ya. Untuk toa bisa, di macet, di macet, di mall bisa. Ini bisa sampai 4 mic. Iya, bisa 4 mic. Ini kena berapa kak? Ini 2 juta aja. Ini 2 juta nih. Barunya sih panjutan dari BOSS. Merek BOSS. Masih ori semua kak ya? Masih ori semua ya? Ambil banyak bisa kurang. Emang ada lebih dari satu barangnya? Ada 4 lagi. Ada 4? Iya. Oke. Ada 4 lagi. Ambil banyak bisa kurang lagi. Bisa kurang. Ini 2 juta ya? Iya. Buka harga ya? Terus bawah ini ada speaker Jamo X8. Speakernya 12 ini ya? Iya. Ini speaker pasif atau aktif? Itu speaker aktif. Aktif ya? Iya. Oh, aktif. Jadi cuma satu aja berarti dong ya? Iya, bass aja. Bass aja nih, speaker. Ini Jamo nih, nariknya nih. Ini Jamo kena berapa kan? Jamo 2.500.000 aja. Jamo 2.500.000. 12 in aktif. Oke, lanjut lagi. Ampli, boleh? Ini DMB. Ini DMB ampli ya. Ini ampli kak ya? Iya. Ampli DMB. Tipenya DAX850. Buat karaoke? Ini ampli karaoke kak ya? Iya. Ampli karaoke. Ini kena berapa nih kak? Itu 2.500.000. 2.500.000. Ini kontrolnya di sini ya? Normal deh ya. Bagus suaranya. Masih orinya semua. Ini belakangnya. Lanjut lagi nih bawahnya ada Harman Kardon. Harman Kardon nih keren nih, jarang nemuin nih merek ini nih. Oh, mendalam. Ini Harman Kardon AV200. Ini home theater ya? Home theater Harman Kardon. Kena berapa nih kak? Itu 2 juta. 2 juta. Ini bisa buat ngangkat speaker berapa ini ya? Speaker itu buat 10 bisa, 12 bisa. Kali berapa? Itu udah kayak home theater ya. Home theater ya, oh, bisa ngangkat ya. Ini ya. Bisa banyak speaker gitu. Jadi 2.500.000? 2 juta aja. 2 juta aja. Oke. Okay. Home theater nih, Harman Kardon 2 juta. Lanjut ke bawahnya ada BMB. Ini ampli karaoke.
DAX2. Ini kena berapa, Kak? 2,5. Ori itu. 2.500.000. Ini enggak ada minus ya, normal semua, Kak, ya. Ini buat ngangkat speaker berapa in? Itu 10 12. 10 maksimal 12 ya. Kali 2. Ini tampilan belakangnya begini nih. Lanjut lagi. Ada MRZ itu aplikator digital. MRZ. Aplikator oke ya. Cuma versi digitalnya kayak. Ini kamu punya bersama-sama itu ya BMW kali ya, cuma beda merek ya. Ini kena berapa nih, Kak? 2 juta. Ada plus remote, ada remote-nya. Lengkap remote-nya nih. Iya, nyala, normal itu semuanya. 2 juta ya? Iya, 2 juta. 2 juta. Ini bawahnya ada power toilet. Silahkan sampel ya, gantian aja di silahkan ya. Ganti yang masih ada. Toa masih berapa nih, Kak? Toa 3,5 lah. Toa 3,5. Ramsa 3,5 Ampron. Dan Ampronnya juga masih ada. Ampron berapa, Kak? Ampron yang atas 6 juta, yang bawah 6 juta. Yang atasnya 6 juta. Yang bawah 5 juta ya? Ini power kan kali ini? Iya, untuk power. Untuk speaker bisa, 15. Angkat 15 speaker, apa 15 ini ya? 15 ini. Ya. 15 ini speaker. Ini lanjut lagi, ini ada. Equalizer. Equalizer itu berapa, Kak? Gope aja. 500.000. Ini bu ada ampli karaoke lagi ya? Iya, itu BMW. Yang BMW. Lebih murah. 2 juta bisa nego. 2 juta nego. Tipenya aja beda. Ini tipenya di DAJ7 ya. Dan di bawahnya ini lagi ada Sony Craftsman. Itu lebih murah. Ini ampli karaoke juga ya? Iya. Ini tipenya SA1010. Nah, lebih kecil ya. Ini masih mulus nih. Masih mulus banget. Ini kena berapa nih, Kak? 1.300.000, masih mulus. Oh, di bawah lagi ada BMW. Ampli ya? Iya, ampli karaoke. Ampli karaoke. Oh, digital. Ini digital nih ya. DAX8. Ini tipenya nih, DAX8. Masih normal mulus. Harga 2 juta nih ya. Nih, ampli karaoke yang model digital seri DAX8 nih, BMW-nya. Terus bawah lagi ada BMW juga. DAX2 sama dengan yang tadi ya. Sama ya. Harga sama berarti dong. Harga sama. Kalau bawah ini Sony Craftsman ini, Kak? 2,5 juta itu gede tuh. Ini kegedean ya. Craftsman ya, 20. Ini tipenya nih SA208, 2080R nih tipenya nih. Itu bisa 4 speaker. Makan 4 speaker ya? Berapa in, Kak? 10, 12, 15 gitu. 15 maksimal ya? Iya. Ini kena berapa nih, Kak? 2,5 juta. Ini 2.500.000. Lanjut. Yang samping-samping murah nih, di bawah 1 juta semuanya. Nih ya. Sampai ke bawah. Nih. Nih Advante, ini berapa nih? Ini apa nih? Home theater ya? Iya, karaoke. Oh. 1 juta. Ampli karaoke. GVC 600. 1 juta, ini GVC di 600 ribu. Headsnya 500. Headsnya 500 ribu. Ini tag apa nih? Headsnya itu. Home theater kan? Iya, home theater. Home theater ya? Iya. Ini ada sunscreen kelas ini. 800 ribu. Ini ampli karaoke ya? Iya, karaoke. 800 ribu ya? Iya, sunscreen.
Bintang suwi APM 2035. Ini ada teknis, ada kontroler, kontroler. Lanjut. Di dalam boleh. Ada apa ada di dalam ya? Yang tinggi. Ya, oh ini. Ini ada JBL tipenya berapa? LX 1000 ya? LX 1000. Ini speakernya ada berapa nih? Ini 4 kalau enggak salah. 4 ya? Iya. Tinggi banget tuh. Tinggi banget tuh 1 meter lebih tuh. Tuh ke belakangnya juga lebar. Bodi sih mulus. Ini masih ori semua kayak ya? Iya. Masih ori semua. Kena berapa kak? Itu 6 juta. 6 juta nih buka harga sepasang. Masa kurang. Itu stok BMB nya banyak kak. Masih ya, BMB masih banyak. Itu udah laku kali ya? Iya, sebagian udah pada keluar. Itu udah sold out. Tinggal sedikit lagi. BMB banyak. Ada. Ini tampilan belakang yang di review tadi nih. Kita tuh ada speaker comotan tuh di depan. Tadi nawar berapa itu pak? Ini apa nih? Itu mixer. Mixer ya? Ini power mixer kali ya? Ini bisa langsung pakai HP kak ya? Bisa angkat ya sekecil ini iya. Luar biasa. Kena berapa nih kak? 1.500.000. Terus ini Mickey masih nih. Aduh, belum ada yang minang nih waktu ini. Harganya sih. Harganya. Harganya masih. Ngeri. 15 juta ya kak? 15 kan? Iya. Harganya masih tinggi. Ini memang speakernya memang speaker bagus. Ya sesuai lah. Ini iya. Yang tahu barang aja. Iya benar. Yang tahu barang aja. Ini ada speaker jam robotan nih. Speaker lapangan nih kak ya. Ini bahannya dari Babet, besi Babet. Ini 15 kak ya? Ah, itu 15. 15 in. Ini sepanjangnya kena berapa? 2 juta aja. 2 juta. Terus ini ada speaker plafon. Speaker plafon ini ada sos nih. Speaker plafon. Plafon banyak stepnya kalau. Ini toa nih. Iya, ada yang toa. Ada toa. Sound audio source, audio source. Banyak ini ya. Ini harga sama atau sama? Sama. Berapa angka? 2,5 1. Satunya 250.000 ya. Iya. Plafon nih. Ini sangat cocok sekali buat di gedung-gedung atau di itu. 250.000-an. Kalau yang ini yang bawaan kaleng. 1.300.000 sepasang ya. Apa lagi? Habis ya? Nih, Aiwa. Ini yang masih ini yang ketiga. Aiwa nih. Pasang. Ini kecil-kecil udah suaranya mantap nih. Iya, oke aja lah. Ini khusus speakernya aja kali 5.000 kan? Iya, 2 pasang aja langsung. 500.000. Oke, nanti buat sobat yang pengen tanya-tanya langsung ya. Kak Sari ini nomor teleponnya ada dua ini. Oke. Terima kasih ya. Oke. Silakan. Oke, ya, baik.